Harmoni gotong royong. Pos Elelim dan Polres Yalimo bangun rasa kebersamaan dengan masyarakat. Yalimo, Satgas Yonif 641, Bro. Pos Elelim selalu berupaya membangun rasa kebersamaan dan kerjasama yang kuat untuk masyarakat di wilayah Elelim dengan gerak cepat, melaksanakan gotong royong memperbaiki dan memotong rumput di sekitar gereja PBGP Elelim, Distrik Elelim Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan, tanggal 24 September tahun 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Danpos Elelim, Letda In Wibowo Ponco Winoto Mulyadi dalam keterangannya. Disampaikan bahwa kegiatan karya bakti ini sebagai wujud kepedulian Satgas Yonif 641, Bru terhadap sarana ibadah, agar warga di Distrik Elelim merasa nyaman untuk melaksanakan setiap kegiatan ibadah. Setiap kegiatan yang dilaksanakan adalah upaya untuk menciptakan komunikasi yang intensif. Kami berkomitmen untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi mereka dan bersama-sama mencari solusi terbaik untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman, tambahnya. Salah satu masyarakat Papua Pegunungan Elelim Bapak Loren 43 mengapresiasi kehadiran dan upaya yang dilakukan oleh personil pos Elelim. Saya sangat berterima kasih dengan kehadiran TNI di sini. TNI tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga membantu kami dalam berbagai hal, termasuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan, ungkapnya. Melalui karya bakti dan komunikasi yang baik, Satgas Yonif 641, Bru berharap dapat terus memperkuat hubungan dengan masyarakat Elelim. Kegiatan tersebut berjalan dengan aman dan lancar. Melalui kegiatan ini, dapat mewujudkan kebersamaan antara personil pos Elelim dengan masyarakat Elelim. Bersama rakyat TNI kuat, at Puspeni, at Teni garis bawah angkatan garis bawah darat, at Kodam Tanjung Pura, at Kodam 17, at Korem 172, at Brigif garis bawah 19 KH, tagar teniat mengabdi dan membangun bersama rakyat, beruang sayang Papua. Demikian Barat Doblang memberitakan, Selebes Magazine memang oke. Terima kasih telah menonton, jangan lupa di like, comment and subscribe.